Pak Lurah, permisi. Ini dengan herbal, ini dengan maksudnya itu kan, Pak? Apa itu mendeteksi itu gimana, Pak? Jadi ini beberapa kali terbukti ada beberapa yang sudah terkonfirmasi positif. Ya. Tidak sampai seminggu terus di swab lagi ya, biaya dari beliaunya Pak Haji Dayak Sudara ini. Ya. Hasilnya negatif. Oh, gitu Pak ya. Beberapa orang. Jadi sekaligus untuk menyembuhkan nganu Pak ya. Segala ya. Apa itu kayak mulai jelas, ya Pak. Yang jelas untuk masa-masa pandemi ini sangat cocok untuk terapi. Gitu Pak ya. Pak, dengan adanya dari salah satu warga dari Pak Dayak sendiri dengan ada acara mengadakan ini bagi pihak pemerintah desa gimana Pak untuk lurah? Ya kebetulan Pak Dayak ini kan anggota Satgas juga. Gitu Pak ya. Herbalnya ini herbalnya juga, oh iya herbalnya juga dari teman-teman. Oh gitu ya ya. Ini daun minyak kayu putih sama serai merah. Serai-serai semua ini ya. Jadi ini alat yang masih dimasukkan untuk proses ini, Pak ya? Iya. Oh iya. Ini ya, sama serai merah. Ini serai merah sama coba, minyak kayu putih. Ini Ibu anggota dewan kita dari BDIP ini ya. Ya, Bu. Nah coba lihat nggak apa-apa Bu. Nah, ya. Ini serai-serai. Ya. Serai merah. Kita sabar. Tidak usah. Ikan yang belum ngaku nada. Ini kan apa Bu? Ini bagian itu. Presto, sudah di desain. Oh, ya, dimasukkan. Enak bu, seger ya. Oke, oke. Bahkan ada yang teman karyawan itu tak transport bus saja bu ya. Sudah kolab sembuh. Malang Lensa Barometer Indonesia, DPRD Kabupaten Malang dari Komisi 4 yang dipimpin oleh Ketua Komisi M. Saiful Effendi DPRD Kabupaten Malang telah melaksanakan kunjungan kerja Kumker di PT Excel Mandiri Inovasi yang beralamat Jalan Tawang Argo nomor 9 Lawang pada tanggal 23 Juni tahun 2021 langsung disambut oleh Dirut Daya Sudara. Dalam kunjungan Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, silaturahmi dan melihat langsung tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility, CSR, dan pendekatan bisnis dengan memberikan pemasukan dan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, pihak PT Excel Mandiri Inovasi di saat pandemi COVID-19 membuat banyak orang khawatir hingga melakukan berbagai hal agar tidak mudah terinfeksi virus corona baru. Salah satunya yang dilakukan PT Excel Mandiri Inovasi ini, yakni mandi uap dari daun serai dan daun kayu putih ditambah beberapa jenis tanaman herbal yang dianggap bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Ternyata, anggapan atau cara tersebut bukan hanya isapan jempol semata. Daya Sundara Dirut PT Excel Mandiri Inovasi menjelaskan ada beberapa jenis tanaman yang secara empiris dapat manfaat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga baik untuk mencegah infeksi virus corona. Awal-awalnya Pak Didi itu yang akan dicoba. Bawa mungkin dari pihak dari Busum sendiri untuk wilayah Malang Selatan Bu, adakah mungkin kegiatan kayak gini? Bahannya ini. Bahannya. Ya ini tadi bahannya serai. Iya. Ya. Bisa mungkin menggalakkan di potensi di wilayah Malang Selatan. Ini kita punya satu pohon awet ya. Kita kembangkan ya. Oh, gitu Pak ya. Oh, iya ya, mantap-mantap. Sekarang mulai kita tanam Bu ya gitu. Iya. Iya, iya. Oke. Okay. Punggung-punggung bisa keluar lama, kurang, agak lama. Kurang lama tadi. Iya, weh, lama gitu, weh. Saya ada di dalam di ruangan ini, guys, ya. Ruangan untuk menghilangkan segala macam penyakit. Luar biasa ini, guys, ya. Rasanya hangat dan rasanya penyakit-penyakit nyedot semua ini. Ya. Ini yang dibikin dari ramuan herbal ini, guys, ya. Anda bisa menyaksikan sendiri untuk menghilangkan untuk pencegahan COVID-19. Luar biasa ini guys, remang-remang ini guys. Ya. Oke. Wih, panas sekali juga ini ya. Oke guys, terima kasih guys. Oke.
tempat Pak Kadayak dalam rangka acara hari ini Pak? Ini kunjungan dari DPRD ya, ya, untuk mengenai masalah CSR dan warga disabilitas ya. Ya. Mereka apa kepedulian kita terhadap CSR dan disabilitas ya. Okay. Nah, kita akan coba lakukan mungkin setelah masa pandemi berakhir gitu ya. Betul Bapak. Tapi mengenai CSR sih kita sudah banyak melakukan. Jadi Tadi banyak kegiatan-kegiatan di Mustika Lawang ini yang sudah kita backup, seperti dalam sudah hampir 4 tahun ini kita juga menyumbang bencana-bencana beberapa daerah seperti Lombok gitu ya, Ngawi dan tahun ini kita ada sumbangan untuk Sulawesi, Semarang dan Nganjuk. Sudah kita lakukan untuk CSR-nya. Yeah. Untuk disabilitas kita belum melakukan karena memang kita belum punya penempatan kerja untuk disabilitas, tapi insya Allah ketika pandemi sudah berakhir dan ekonomi pulih, insya Allah kita akan mengkondisikan seperti itu. Itu Pak ya. Dan kebetulan juga di musim datang dari Komisi 4 ini juga untuk mencoba treatment apa yang sudah kita buat mengenai terapi uap yang mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh DPRD supaya misalkan memang ini bermanfaat untuk meminimalisir penyebaran COVID, kita harapkan ini bisa ditindaklanjuti oleh DPRD. Mereka lebih punya wewenang untuk hal ini. Pak, kalau menurut jaringan Pak, ini kok jaringan itu saya lihat, saya monitoring, kok terlalu greget benar Pak ya, dengan adanya untuk membantu untuk beberapa warga masyarakat yang kena COVID dan untuk antisipasinya Pak, mungkin dengan harapan jenengan Pak untuk wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Pak. Ya kita berharap ya, kalau kita bisa menolong orang kita jadi sehat gitu ya Pak. Betul, ya. Kita nggak perlu panik karena dampak dari panikan kita berdampaknya ekonomi. Ya. Tapi kalau ekonomi lumpuh, angka kejahatan akan tinggi kan gitu ya. Ya. Padahal nah kita mencoba berupaya untuk bisa meminimalisir penyebaran COVID dengan logika atau pemikiran kita. Nah tinggal tindakan dari pemerintah itu sendiri seberapa jauh mau mengkondisikan kita untuk mencoba alat ini pada tempat-tempat karantina. Kalau misalnya memang ini terbukti bisa meminimalisir kota atau memperkecil angka penyebaran COVID, ya insya Allah ini akan menjadi lebih baik untuk negara ini begitu ya, ya dan khususnya Lawang lah dan Malang sekitarnya itu sih harapan kita. Ya. Oke, terima kasih Pendayak. Semoga untuk acara untuk hari ini bisa sukses. Amin. Ya. Terima kasih juga atas bantuan yang supportnya Pak. Ini Pak ya, dengan acaranya untuk hari ini dari Bapak Dayak sebagai warga Lawang Pak, dengan menyikapi ini untuk menurut dari Dewan Pak Jamana. Oh gini, memang kita sekarang ini silaturahim ya. Iya betul Pak. Silaturahim ya, memang kita sendiri ini wakil dari bapak-bapak semuanya ini ya. Ya artinya lah kita kalau berdiri di sini memberikan komentar ya. Soalnya apa, kita sendiri ini kepanjangan tangan dari masyarakat ya, penyambung lidah dari masyarakat ya. Yang mana di Excel ini nanti bisa bekerja sama ya, sesuai sama tujuan kita masalah disabilitas ya. Sama CSR-nya begitu ya. Mungkin selama ini bagaimanapun ya PT itu memang wajib ya mengeluarkan CSR ya, yang mana itu nanti mungkin awal di lingkungan sekitar lama-kelamaan itu nanti bisa sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Itu Pak ya. Terus yang untuk imbauan Pak untuk masyarakat mungkin untuk dengan masih adanya gejolak dengan COVID mundur. Oh, gini ya. Memang sekarang ini di Kabupaten Malang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Dengan nomor 17 Indonesia ya, COVID di Kabupaten Malang masyarakat ya harus waspada. Ya. Terutama di pemerintahan kita sendiri tanpa terkecuali, baik instansi ya, stakeholder yang ada itu harus bisa bekerja sama ya untuk menyikapi masalah
COVID ini. Yang pertama, itu pakai masker. Jangan sepelekan masker ya. Masker ini tindakan yang awal. Betul, ya. Betul. Masker ini merupakan tindakan yang awal untuk apa namanya menghindari ya. Atau apa namanya untuk antisipasi. Untuk antisipasi ya masalah COVID ini. Ya. Mungkin ada tahapan-tahapan berikutnya gitu. Ya. Ya, mungkin dengan ucapan dari Bapak Dayak sendiri, dari Dewan Pak, ucapannya mungkin karena ya seringkali saya lihat sendiri ya, ya mulai sosialnya itu tinggi banget gitu. Ya, gini, ini tadi saya dari pemerintahan yang paling bawah ya, ya. Kelurahan bahwa di Excel ini terutama terhadap lingkungan sangat-sangat baik sekali lah. Gitu, sesuai baik. Laporan dari Bapak Kepala Desa ya, Pak ya. Murpaci. Ya. Oke, oke Bapak. Terima kasih, Bapak. Semoga sukses. Amin, amin. Menjadikan inspirasi ya, masyarakat. Namanya diangkat ya, Mas. Siap. Ya. Mungkin ini nanti masalah siap terapi ini. Ya. Mudah-mudahan kita nanti saya bisa modulnya. Iya. Bisa diterima lah itu ya. Oke, oke. Terima. Mantap, mantap. Luar biasa. Luar biasa ini. Ya. Harus Pak cuci tangan yang bersih, Pak. Mantap, Pak. Cuci tangan dulu apa? Ini salah satu anggota dari Dapil 6 ini. Dari Golkar ini ya. Nah. Lurus Bapak. Iya. Lurus Bapak. Nah. Kemeru yang ini, Den. Ya, ini. Luar biasa, guys. Oke. Mantap, mantap. Mantap, Pak. Luar biasa. Pak, ini khusus untuk treatment untuk itu mantra ini ya. Ya. Ini tadi yang hadir dari Komisi Pak. Komisi. Siapa orang? Pak Saiful kan. Udah tahu. Iya.